Welcome back to Otak Jawa. Aku Otak Jawa. Jom kasih balik 3-0 DLX Optimus Prime. Ini dia. Nampak? Besar. Dalam video kali ini kita akan unbox dan review figure daripada 3-0 daripada series DLX, iaitu Optimus Prime daripada Transformers Revenge of the Fallen. Ini sekarang adalah bahagian belakang kotak dia. Kita boleh nampak gambar Optimus Prime tersebut bersama logo Transformers. Di sebelah kiri kotak ada nama Optimus Prime dan logo Transformers lagi. Bawah tu ada logo 3-0 dan inilah muka hadapan dia. Gambar Optimus Prime kita bersama logo Transformers dan Autobot Optimus Prime. Di sebelah kanan, sama seperti sebelah kiri, ada logo Transformers, Optimus Prime dan 3-0. Seperti keluaran yang sebelum ini, mereka masih menggunakan konsep tertingkap, iaitu boleh dibuka seperti buku, seperti tingkap, supaya dapat lihat di sebelah dalam dia. So, ini rupa bahagian dalam dia. Harap gambar jelas, kita adjust sikit. Okey, tu dia. Alright, so gambar macam tak apa-apa nak terang. Kita akan ambil gambar untuk bagi view yang lagi cantik. Sekarang adalah keadaan susun atur figura dan juga aksesorinya semasa dalam kotak. Okay, first layer figura dan aksesori seperti dalam video. Okay, second layer bawah dia, dia berikan kita stand macam ni, dan disertakan juga warranty sheet dan juga manual. Okay, first benda aku nak beritahu korang, lepas aku buka je figure ni, first benda aku notice dia ada bau. Bau minyak sih. Aku tak tahu daripada mana datang bau tu. Mungkin daripada grease untuk dia punya engsel lah. Grease dia tu. Mungkin bau daripada tu lah. Yang korang nampak sekarang adalah figure ni keluar daripada kotak tanpa aksesori. So dia akan datang macam ni. Aku terpaksa guna wide lens sebab figure ni besar. Sorry kalau gambar tak bercantik. So kita akan try guna normal. Nampak? Okay, ni bahagian. Zoom terus dengan pinggang. Kita tengok dulu dia punya detailing. Nice gila. Kita up atas sikit. Okay, Harap tak goyang sangat. Kita nak tengok dulu dia punya detailing. Sangat cun. Nice gila. Banyak benda yang tak perasan dalam movie nampak dalam ni. Untuk aku lah. Okay, very nice. So kita turun ke kaki dia, tapak dia. Tapak dia besar. Tu dia. Cantik gila, puas hati, baloi. Nice. So nanti seri aku akan try pasang. Mungkin ada yang kena tengok manual. Okay, nice. Nanti tengok lagi. First, kita nak pasang dulu dia punya aksesori yang perlu dipasang. So, dia ada benda ni. Nampak dia punya pintu ni. Saya ada side mirror lagi. Nice gila. Tu. Okay, ni belah dalam dia. So, ini tempat nak sambungkan ke body dia lah. Dia bagi sepasang. Dia bagi sepasang dan dah siap label. Left. Right. So sekarang kita pasang ni dekat dia punya test lah, dekat bahagian tepi ni. Ni nampak ada terkeluar ni. So kita just slot in sahaja. Yes, macam tu. Ngam. So buat benda sama untuk sebelah sini. Okay, ngam. Okay, so complete lah figure kita ni. Untuk bagi body dia nampak dia movable, boleh buka macam tu. Ini pun sama movable, untuk tunduk boleh naik ke atas. So lain,
Okay, so sekarang kita nak tengok dulu bahagian kepala. Okay, bahagian kepala ni boleh dibuka. Nampak? Ni kepala dia. Tunjuk korang dia punya details. Nice gila. Tu dia, dah belakang, di tepi. Okay, kepala dia ni ada dua mode, satu yang ni battle mode dengan satu lagi unmask untuk yang bercakapnya. So cara dia, just buka this side, lepas tu buka sebelah sini. Kita take off dia punya mask. Oh, sebentar. Okay, dah buka dia punya bahagian mouthpiece ni. Kita ambil dia punya ini dia. Nampak? Tu dia, mulut dia. Okay, kita pasang semula mulut dia. Pasang balik dia punya cover tepi ni, dan juga sebelah sini. Okay, settle. So sekarang dah jadi mode yang untuk bercakap tu lah. Untuk bagi dia punya mata ni menyala, so seperti yang lain-lain, kita kena buka dia punya cover ni. Oh, dia punya cover atas ni, buka. Okay, dah buka. Tapi beza dia, kali ni dia bertutup dan berskru. Untuk yang Bumblebee dengan Optimus Prime Bumblebee The Movie, korang buka je dia punya penutup tu, terus boleh masang bateri. Yang ni kena unscrew. So aku akan unscrewkan dulu guna screwdriver yang mata halus je. Alright, careful lah, screw dia halus, jangan hilang. Shoot, dah jatuh. Okay, so ni bahagian dalam dia, nampak? So bahagian dalam dia, korang boleh masukkan, boleh cabut benda ni keluar. Ha tu, cabut benda keluar dan masukkan bateri ke dalam ni. Okay, ni dia, aku dah pasangkan bateri. Aku gunakan bateri series ni, LR44 1.5 volt. Okay, masukkan 2 biji macam ni. Nampak? So ini dia punya switch. Tekan, dah menyala mata dia. Okay, kita try pasang semula. Sekarang aku dah siap pasang dia punya lampu tu. So macam ni dah, nampak mata dia menyala. Dan aku tukar balik, pasang balik dia punya faceplate ni. Ada satu kekurangan banding yang lain. Yang lagi dua tu, Optimus Prime dan Bumblebee daripada series Bumblebee The Movie, diorang ada switch kat dahi ni tau. Just tekan switch kat dahi, lampu boleh on. Tapi untuk yang ni, korang mesti nak mahu buka belakang ni, buka dia punya cover kepala ni, dan matikan switch dia kat sini. Baru boleh padam lampu. So agak leceh lah, tapi okey je lah. Ada lampu pun dah nice lah. Alright, dah cun macam tu. Okay, kita pasang balik. Okay, sebelum aku bergerak ke parts lain, alang-alang kita dah ada kat kepala ni, aku tunjuk korang articulation kepala. Articulation kepala tu boleh toleh kiri, kanan, depan, belakang. Dan korang tengok dalam ni, dia bukan kepala je tau yang bergerak. Dia punya, nampak tak macam tu, yang belah dalam tu, punya tengkuk tu, dan leher dia pun ikut boleh bergerak sama. Macam tu. Sorry eh, aku ni tangan pegang kamera, pegang figure. Nampak? Kau boleh nampak? Tu, tengkuk dia pun boleh bergerak sama ke depan belakang. Bukan setakat kepala je yang boleh bergerak. Nice, sangat nice. Okay, so next aku nak tunjukkan korang apa lagi parts yang boleh bergerak. Tadi dah tunjuk ni, benda ni, ini boleh bergerak atas bawah dia punya ni. So lagi, okay, shoulder.
Kalau korang upkan shoulder ni, so korang akan stuck tau macam sini. Tak boleh tinggi lagi. Untuk cara dia supaya dia boleh naik tinggi lagi, ini dah ke atas ni. Macam ni kan, ke atas. Ini boleh naik ke atas lagi. Naik ke atas, so bawah ni boleh naik. Tu dia. So aku akan jauhkan kamera. Okay, so tangan dia boleh naik tinggi macam tu lah. Separas itu. Okay, supaya hati-hati masa naik, jangan sampai ini terlanggar. Macam tu, terlanggar. So korang keluarkan dulu, so boleh naik lagi lah, maksimum sampai atas. Macam tu. Okay, so selain tu, kita boleh kata bawah. Yang ni joint dia ni, nampak? Joint dia ni boleh bergerak belah dalam. Joint belah dalam ni boleh bergerak atas ke bawah, tak boleh. Ini je maksimum ke bawah. Ni ke atas, depan, belakang. So join yang ini dalamnya, join kat dalam atas bawah tadi. So dia ada swivel, dia boleh pusing. Dia boleh pusing. Tapi hati-hati eh, benda ni aku tahu lah, agak keras. Macam tu. Okay, nice. Dia punya siku boleh lipat macam ni. Dia ada double join eh. First join sini. Okay, sini. Okay, sini tadi first join. Second join kat dalam ni. Sekejap eh. Nampak dia patah kat situ. See? Ni. Ini second join dia. Nampak? Boleh nampak ni bawah. Macam tu. So dunia maksimum dia boleh pergi lipat paras ni lah. Ni lah. Okay, so lain dia punya pergelangan tangan dia. Okay, ini boleh pusing. Kalau ni pusing, maksimum sini je boleh buka. Tak sure boleh pusing lagi tak. So setakat ni yang boleh maksimum paras ni. Okay, tangan dia sangat fleksibel punya pusingan. Okay, ni tangan genggam yang dia pasang. Tangan genggam, selain tangan genggam, dia ada bagi juga blaster holding hand sepasang ni, untuk hold dia punya iron blaster tu. Okay, lain dia bagi relax hands ni. Relax hand, benda ni lembut eh. Tu korang boleh lentur-lentur macam tu. Ni relax hand, nice gila. Sebab lubang-lubang lagi, padu-padu. Okay, next dia bagi action hands. Tak sure action hands nak guna masa bila. Nanti kalau tempus boleh ada lah tu function dia. Nice gila dia punya effect besi semua kan. Sangat berbaloi, puas hati. Alright, settle dekat shoulder. Okay, nampak? Kau nampak belah bawah ni? Sini. Okay, sini ada lubang ni. Lubang ni dua-dua belah ada. Itu adalah digunakan untuk kita pasang dia punya dual energon sword. Ni lah. Ini dia punya pedang. Apa tak? Dia punya efek tu. Efek Sina. Yes. Sangat cun. Nice gila. Okay, ini dia punya ni. Okay, ni belakang dia. So benda ni just slot in sahaja. Macam ni lah. Slot in sahaja. Macam tu. Sudah siap terpasang. Okay, ready to display. Nice. Cun gila. So macam ni lah. Macam tu. Okay, alright, settle dengan aksesori tu. So kita nak tengok dia punya iron blaster. Iron blaster dia ada dua, kiri dan ada dua. Satu datang dengan dia punya ni, cover ni. Macam ni. Satu lagi yang ini lah, yang tak ada cover tu. Okay, cara dia just
Pasangkan, korang tukarkan tangan dia ni kepada tangan yang holding ni. Kita, aku tak sure pasang ni dulu ke pasang. Aku dah pasang tangan dia siap-siap dekat sini. Susah kira nak pasangkan, masukkan. Nampak dia ngam-ngam. Dia pegang ayam blaster ni, tangan dekat picu. So kita just slot in saja ke tempat dia punya ni lah, dia punya tempat tangan ni. Ketat gila. So dia akan jadi macam tu lah. Nampak tak? Itu dia. Okay, dia akan jadi macam ni daripada lu pandangan dalam macam tu, pandangan luar dia macam ni. Okay, movable lah, ikut dia punya pivot tu pada pergelangan tangan. Sangat nice. Okay, kalau nak tengok dia detailing, aku ambil blaster satu lagi. So ini punya iron blaster dah siap dengan effect metal effect semua. Sangat nice. Alright, done. Sekarang aku nak tunjuk korang dia punya bahagian abdomen. Okay, abdomen dia tengah dia sini, dia boleh tunduk. Nampak? Dia boleh tunduk macam tu. Okay, dia tunduk, dia boleh dongak. Kau boleh nampak ayat bahagian dalam dia. Cun gila. Boleh zoom lagi ke? Macam tu, aku zoom lagi. Okay, boleh tunduk dan boleh dongak. Okay, dan juga boleh pusing. Okay, jom kita tengok bahagian belakang. Okay, bahagian belakang dia sama macam yang lain, boleh tunduk. Nampak tu, boleh nampak punya tulang belakang. Nice gila. Okay, boleh dongak. Alright, tengok jauh sikit. Dongak, tunduk. Up, tunduk. Okay, itu dekat sini. So bahagian pinggang ni korang boleh pusingkan ke area sini lah. Dia akan pusing area situ. Sekejap, payah pegang ni. Bismillah. Up, atas yang pusing. Up sikit tangan. Kita pegang ni. Ketat sih. Tu nampak dia pusing kat bahagian pinggang. Macam tu dia boleh pusing kat situ. Yes. Okay. Ketat sih. Alright, settle kat pinggang. Parts lain. Okay, lagi belakang ni nampak tayar ni pun kita boleh, kita boleh macam ni lah, boleh keluarkan. Function dia keluarkan. So bila kita sebelah sini sama, boleh keluarkan. So bila kita nak kepak kaki ni ke atas, korang tengok ke atas. Macam tu. Kita akan melanggar dengan plate belakang ni. Dia dah terkeluar dah. Macam tu. Okay. Macam tu. Dia boleh kepak ke tepi lagi macam tu. Nampak engsel dia. Okay, turun balik. Alright, turun balik dan tutup balik. Okay, so settle kat bahagian situ. Kita tengok dia punya lutut. Jom kita move kepada lutut dia. Alright, bahagian lutut. Okay, kita naik kembali ni ke atas. Alright, ke atas. Dengar sikit supaya kita tengok lutut. Okay, lutut dia boleh belok kat sini macam tu. Ini korang naikkan, dia boleh lipat kat sini. Nampak dia double join juga. First, okay, first kat sini. Okay, ni dah habis lah ni. Untuk yang first,
Second, oh jatuh. Dia punya cover atop. Apa nanti? Second, ni lah. Okay, ini dia punya join kat sini. Benda ni movable, so korang boleh cover balik. Bagi daripada depan akan jadi cunah macam tu. Nampak? Ha. Ini asalnya tutup bahagian peha kan macam ni. So bila korang lipat dia akan ikut turun, korang boleh cover join kat lutut ni. Macam tu. Sangat nice. Nampak peha. Nampak dalam tu. Benda tu tutup tapi still diorang buat cun gila. Nice gila punya detailing. Okay. So turun balik kaki. Alright. Turun balik kaki, pasang balik penutup batok ni. Ni penutup batok ni function dia untuk tutup ni lah. Parts ni yang untuk kita pasang dia punya stand tu. Dan ni batok plate ni pun boleh gerak-gerak, movable. So in case berlanggar dengan roder ni kan, korang move lah. Adjust macam tu. Macam tu. Tu dia. So tadi yang aku tunjukkan bergerak tu ni normal mode. Biasanya dia ke bawah lah. Macam ni. Macam ni ke bawah. So bila korang lipat ni, korang lipat ni ke atas, so dia akan boleh ikut naik ke atas lah. Dia takkan block korang punya movement bahagian lutut. Alright. Okay, sekarang kita ada kat bahagian bawah kaki dia. Okay, parts ni, sorry yang lindung cahaya, pun boleh gerak. Haa, yang tu. Dia boleh movable lah. Okay, movable. Dia punya angst, dia punya depan ni. Haa, sini. Korang boleh, oh sorry, boleh ke atas, boleh ke bawah. Lagi dia punya ni articulation sini. Okay, ke kiri, ke dalam, keluar, boleh pergi macam tu. Sekejap aku rasa. Okay ni. Oh, boleh turun lagi. Ni boleh turun lagi. Ni, as far as this. Ni paling jauh. So untuk bawah, okay, ni paling jauh dah. Dah tak boleh go lagi dah. Alright. Okay, ini dia punya base untuk tapak dia. Ada tulis T0 Transformers Revenge of the Fallen. Alright. Untuk yang figure 2 sebelum ni, aku tak guna pun tapak ni. Okay, ini dia punya tiang. Tiang dia ni dia guna macam ni. So ini dia lock. Dia buka macam ni. Okay, kita pasang dia sini. Just slot in. Depan pun sama. Okay, depan pun sama, just slot in je. Dia punya ni korang boleh tinggikan. Nak rendahkan, tekan ni. Buat tekan ni dia boleh rendahkan balik. Ini adjustable. Tarik ke bawah. Tarik ke atas ni boleh tunduk. Dia dongak macam ni, then lock. Lock. Okay, tu lock. So ini function dia ni dekat belakang tadi ni. Mana? Okey, dekat belakang ni. Nampak tak benda ni? Ha, kita cabut benda tu. So, kita cabut benda ni dan kita boleh slot in. Okey. So, now aku dah slot in. So, dia dah boleh terapung macam ni lah. Tak? Ha, macam tu. Dia dah boleh terapung. Sangat kukuh. Aku pusing-pusing pun dia steady je, tak jatuh. Nampak? Ha, goyang-goyang je tapi tak jatuh. Sangat kukuh. So, ngam. Alright, itu sahaja review daripada aku kali ini. Kalau ada apa-apa korang macam nak tanya, boleh just komen kat bawah. Nanti aku akan bagi jawapan untuk apa yang korang nak tahu tentang figure ni. So, pada aku sangat overloy. Walaupun dia tak boleh transform, tapi dia punya detailing tu sangat cun, sangat detail. Overloy pada harganya. Pada akulah. Sangat overloy. Sangat puas hati. Nice gila.
dia siap weathering, korang tak nak custom apa semua, ready to display, sangat cun. Alright, semoga berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel aku, share. Thank you kerana menonton, kerana share, kerana subscribe. Semoga berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Thank you. Bye-bye. Take care. Minum air. Bye.